Halo, sahabat-sahabat Asanka semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini mumpung di proyek saya ini lagi ada pekerjaan untuk pasangan dinding yang dari hebel. Nah, ini kebetulan pemasangan hebel di sini ini ada pakai dua macam ini. Untuk yang tembok keliling menggunakan tebel 10 cm. Dan untuk yang bagian dalam penyekat-penyekatnya menggunakan 7 cm setengah untuk ketebalannya. Kalau untuk ukuran tingginya rata-rata ya beli ini sama, yaitu 20, panjangnya 60 cm. Lah kalau untuk ngitung 1 meter persegi dinding itu isinya 8,3 biji. Itu cara ngitungnya. Satu hebel kan 0,2 untuk tingginya, 0 kali 0,6 untuk panjangnya 60 cm. Itu kan adalah 0,12. Jadi nanti kalau 1 dibagi 0,12 hasilnya 8,3 biji untuk 1 meter persegi. Baik yang ketebalannya 7,5 ataupun yang ketebalannya 7 cm setengah. Cuma bedanya kan isiannya yang beda. Kalau hebel yang tebelnya 7 cm setengah, dalam satu kubik hebel kita belanja itu isinya 111 biji. Jadi nanti kalau dipasang buat pasangan tembok semacam ini itu dapatnya 13 meter. Karena isinya 111 dibagi 8,3 hasilnya 13 meter persegi. Lanjut, kalau yang hebel dengan ketebalan 10 cm isiannya itu dalam satu kubiknya itu 83. Jadi 83 dibagi 8,3 nanti dapatnya kalau dipasang buat dinding itu dapatnya 10 meter persegi. Oke ya, sampai sini berarti untuk ngitung meter perseginya isiannya berapa, satu kubik isinya berapa, kalau pakai yang 10 cm dapatnya berapa, kalau yang 7 cm, 7,5 cm dapatnya berapa. Nah, tinggal kalau kita mau ngitung untuk sama kita mau bikin rumah lebarnya 6, panjangnya 10, dindingnya tingginya 4 meter. Nah, tinggal kita ngitung lari dindingnya dulu. Kalau dinding larinya seumpama dinding larinya semua ada 15 meter, terus ketinggiannya 4 meter berarti ada 60. Nah, gitu. 60. Kalau pakai yang 10 cm berarti habis itu berarti 60 meter persegi kan. Kalau sama 10 meter persegi kan berarti 1 kubik berarti nanti habisnya 6 kubik kayak gitu. Kalau ya pakai yang tebel, kalau yang pakai yang tebel 10 cm. Kalau pakai tebel yang 7,5 kan, kalau 1 meternya kan dapat 13. Tinggal 60 dibagi 13 kayak gitu. Cara ngitungnya semacam itu. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat Asanka semua. Mudah-mudahan berbagi cara saya, berbagi informasi saya untuk cara ngitung hebel semacam ini itu, yang penting tahu 1 meter perseginya itu isinya berapa. Itu tadi isinya 8,3. Tinggal kita mau pakai yang hebel 7,5 apa yang 10. Kalau yang 7,5 dapat 13 meter, kalau yang 10 dapat 10 meter kayak gitu. Oke, terima kasih. Salam dari kami. Salam membangun.